Oh betul bosku, salam sehat para backlovers dimanapun kita berada ya. Thank you for itu. Kali ini kita akan bawakan langsung ya, si Akang Ganteng akan menjadi hostnya. Jadi buat untuk pengiriman-pengiriman ada yang tertukar ya. Jadi ada yang sudah sol, terus ada miskomunikasi lagi belum sol. Ada yang di kita bilang belum sol ternyata sudah sol. Mohon maaf Bun ya, karena memang karena ada host baru, jadi kita apa itu namanya teh adaptasi ya, adaptasi seperti itu Bunda ya. Banyak yang kecewa ya, saya paham ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya Bunda ya. Sekali lagi jangan lupa di like, comment dan subscribe. Thank you for YouTube. Kali ini kita akan lanjut langsung together ya. Untuk komen-komen saya sudah sempat balas ya sebagian, untuk yang belum sempat saya balas terima kasih ya, untuk yang sudah komen tetaplah berkomentar ya. Thank you bosku ya, sehat untuk kita semua. Kita lanjut together. Nah, pertama-tama nih ya, saya akan kasih spill COC ya. Untuk perkanvasannya masih tebal, dimix dengan kulit-kulit tinggal disemir-semir. Ini keren ini Bun ya, tuh ya modelnya cantik tuh coach, bibir-bibirnya kulit, handle-nya kulit ya. Tuh, lelah-lelah standar saja ya, ada lelah-lelah ya, lelah-lelah pemakaian. Cantik Bun. Dia pakai zipper. Untuk yang beruntung COC ini Bos ya. Gaskeun. Ya, ini cakep ini Bos, kalau dipakai ya disemir-semir ya kan, kasih pelembab tuh di bawahnya ya. 270 ini masih cakep Bunda. Kemudian kita next dem mana lagi ya, nah lah ini dulu lah ya. Saya punya tas model Speedy ya, ini kotor-kotor bisa dibersihkan ya. Ini kertas-kertas Bos, tuh ya, ini kertas. Nah, belum sempat aja dibersihkan ya, tuh. Nah, kertas ya. Ini Defiant Black. Ya, ini Kroko. Defiant Black itu tergolong sultan. Ya, ini kertas Bos, nanti dibersihkan bisa. Kulitnya mantul. Modelnya Speedy. Ya, tuh cantik ini Bun. Ya, ini mah tanah-tanah Bun, nanti bisa bersih ya, tuh. Serius. Kruku Defiant Black. Cantik ya, double zipper. Untuk harganya ini pasarnya tinggi loh Bun. Serius, tinggi. Nah, di dalamnya plat besi ya. Ini di dalamnya plat besi. Tuh ya. Enggak kelihatan sih, enggak kelihatan di dalamnya plat besi ya, harus dibuka ini. Pokoknya ini sekelas dengan Metro. Ya, sekelas dengan Metro. Yang mau cuman Metro lebih terkenal ya. Yang mau 200 murah Bunda. Next. Nah. Ini saya punya tas serut mantul. Ya. Tuh. Cantik Bun. Ya. Semir-semir Bun. Semir-semir. Cantik ini. B ya. Coba saja. Ini kalau dia beli, aduh harganya 1,5 ini Bos. Ini ada plat besi tapi brandnya apa ya? Ini teh base apa gitulah ya. Ada brandnya ini Bun. Serut. Lucu, lucu banget ya tuh. Ya. Ini mah kotor-kotor dilap aja Bun ya, dilap aja. Tuh, astaga, kulitnya Bos segar. Cantik Bun ya. Keren banget. Serius, kulitnya ini kulit asli Bunda. Handle-nya model kulit gajah tuh. Yang mau 250 silakan. Murah ya, menurut saya itu sudah murah Bun. Kemudian nah, ini kemarin ada yang nanya loh ya, COC ini mewah banget. Serius, ini COC kulit asli Bun.
Kemarin banyak yang nanya, Kang, saya mau, tapi sampai sekarang belum ada yang proses. Jadi kita sepil ulang ya, buat yang mau kulit asli lo, COC, astaga, ya tuh, tuh, ini kulit full, full kulit, tuh, ya, yang mau 300, ambil bunda, COC segini, sudahlah. Next, kita ke, nah, ini mewah ini bun, ya, ini ransel Ponopino, ya, jadi bisa untuk ibu-ibu yang punya baby, ya, ini bisa disling, ya, bisa disling begini dan dia bisa dirubah menjadi ransel. Masukin ke sini. Ini dibuka. Ini masih mulus ya. Ini masih mulus dan masih like new. Nah. Ya. Dia jadi ransel, bisa dipanjang pendekin. Pokoknya cantik banget ini, Bunda. Ya, yang mau langsung together. 100 murah. 100 itu murah itu, Bun. Next. Kita ke, nah, ransel again untuk pegawai kantor. Ini cantik banget, Bun. Ya, atau mungkin yang ke kuliah ya, yang ke kampus, untuk yang ke kampus ini cantik, atau mungkin ke kantor ya. Tuh, ibu-ibu ke kantor pakai ini. Ini mulus banget. Like new. Serius, ini mulus banget. Brandnya ini adalah Genova. Mulus ya, dan bahannya juga ini cantik sekali. Genova. Wah, di zippernya juga dia sudah emboss ya. Wow, sampai ada ruang-ruang di belakang. Ada tempat laptopnya pun. Yang mau ya, langsung together 130. Murah, Bunda. Kemudian next. Nah, aduh, ini dulu deh ya. Nah, Bun. Ini Metro kelas Sultan ya. Jadi ini Metro dimix dengan kulit kroko ya. Tuh. HW-HW masih celing. Ya. Tuh, ya, ini Metro modelnya limited edition, modelnya langka karena dia dimix dengan kulit kroko. Cantik ya, tuh, wah, mewah, serius mewah banget ya. Tuh, handle-handlenya semua masih celing. Yang mau 750, cantik. Next, nah, sling kulit ya, ini kecil-kecil begini, ini kulitnya tebel ya, tuh, kulitnya bandel ini, Bun. Tuh, full kulit, ini brand Itali ya, tuh, Bun, waduh, sudahlah ya. Ada pocket berjiper serelek. Nah, dia di sini emboss. Tuh ya, made in Italy. Nah, ya nih, ini ada tulisan ini, made in Italy. Jadi rekomend lah ya. Ini HP masuk, dompet juga masuk. Yang beruntung 100 rungkat. Kemudian nah, ini jarang sekali ada kulit dengan motif seperti tembok ya. Seperti batu bata. Cantik ya. Tuh, seperti pasangan batu bata, ini mulus banget. Tuh, ya. Ya. Serius, ini cantik banget. Tali panjangnya, cakep. Ini cakep. Tuh, ya, kiri kanan magnet, di tengah-tengah ada zipper ya. Yang mau
Beruntung ini pun. Ya, karena ini masih masih like new. Digaskeun 200 ambil. Next. Nah. Di sini ada guru. Ibu guru, ya. Cantik banget. Kulitnya gemoy. Ya. Cantik ini, Bun. Full kulit, ya. Full kulit. Nah. Dia di sini plat besi. Wah, ini cantik ini, Bun. Astaga. Huduh, ya. Rekomend, Bun. Rekomendos. Yang mau 170 ambil. Ya, yang mau 170. Kita next lagi. Nah. Ya. Kita next. Kita lanjut, ya. Kita next ya. Kalau kedeng dimasnya orang manten heula. Nih. Kulit asli Ninarici. Ya. Ini Ninarici, Bos. Ya, dari warna. Warna hijau. Pakai zipper. Kulitnya gemoy. Cantik loh, Bun. Makanya saya Herman. Ya, serius ya. Ini mewah begini nih naricinya tuh. Ya, ini lap-lap di kotor-kotor di lap ya, bukan lap-lap di kotor. Tuh. Ini narici. Malam ini kita kasih yang beruntung dapat Ninarici ini. Cantik loh ini, Bun. Oke lah, ya. Ini teh kulitnya kayak kulit Balenciaga. Tuh, ya, yang mau gas rungkat ke di sayang sebetulnya ini ya kalau terlalu murah. Tapi sudahlah, ya. Demi kita, demi engkau dan si buah hati, ambil 300 ya. Tapi harga sewaktu-waktu bisa berubah, Bun. Harga sewaktu-waktu bisa berubah. Kemudian, nah, MK kulit mantul ya. MK kulit mantul. Nah, ya. Ya, sudut-sudut ini lelah-lelah standar saja ya. Tuh, dia di sini ada lelah standar ya. Tuh, di sini dia lelah standar. Tuh, aman, Bunda. Ya, ini MK. Cakep. Tah. Yang mau MK tuh micocor. Yang mau udahlah, ya biar jadi aja ini langsung, Bos. Ya ini mah biar jadi aja langsung ya. Bunda bisa pakai jalan-jalan. Ini keren tasnya. Kita sesuaikan harga dengan kualitas, Bun. MK yang mau 400 ya. Kulitnya gemoy ini ya. Tuh. Di 400 udah murah, Bunda. Bunda. Next. Nah. Backwim ya. Ini semua full kulit. Ya. Sudut-sudut ini aman ya, hanya ada debu-debu saja. Tuh ya, debu-debu saja. Astaga. Ya ini dilap-lap aja, Bun. Tuh. Astaga ini, Bun. Cantik lah Bequim gitu loh, Bequim. Bequim itu termasuk daripada jonggol ya. Bequim. Cantik loh, Bun.
Saya kasih murah, ya. Apalagi dia kombinasi warna cantik. Yang mau 180, silahkan ambil. Next. Wow. Baru saya nemu kulit mantul ST Scott, ya. Dia modelnya seperti MK. Cantik banget. Ya. Ih, cantik banget ini pun. Serius, ya. Cantik banget ini pun. Ya, semuanya masih aman, semuanya masih mulus, ya. Tuh, ya, tuh. Apa? Apa yang mau diragukan, Bunda? Ya. Cantik dan mewah. Yang mau langsung together 200. Modelnya itu seperti MK, iya, seperti COC, iya. Pokoknya mah keren. Next. Nah. Pecinta tote nilon. Silakan, ya, ini brand. Ada brandnya. Cantik, ya? Cantik, ya? Pecinta tote nilon, dia berjiper. Cantik, Bunda. Ada tipe-tipe yang pengen apa namanya teh simple. Ada nih, ya, yang mau 100. Ambil, Bun, 100. Kemudian, nah, tadi saya nemu ini tas mewah banget, Bun. Model kulit gajah. Cantik, ya? Dia dikombinasi dengan kulit warna putih. Wih, ada tali panjangnya. Cantik, ya. Cantik ini, Bun. Ini brandnya apa, ya? Ini brandnya kayak tanda tangan begini, Bun. Tuh. Apa, ya? Ini kayaknya tas mahal ini, Bun. Ferrari itu apa ini, ya? Made in Italy. Made in Italy. Ya. Oh, Bunda punya tas made in Italy. Wah, Bun. Tuh, ya, tuh. Bun. Yakin dan percaya, Bun. Kalau kulit asli made in Italy itu enggak pernah gagal. Ya, tuh. Iya, keren banget sih, tapi sayang banget, ya. Yang mau 300 ini beruntung, yang dapat beruntung. Masa sih, Kang? Iya. Beruntung, Bun. Kemudian ini, ya. LC, yang mau LC, ya, ini lengkap dengan tag bening, ya, semuanya masih oke. Okay. Mantulita. Ini kalau untuk pecinta LC pasti diembat, ya. Yang mau 300 reho. Ayo. Pecinta LC, ya. Kemudian, nah, Come back. I wanna say oh goodbye. Cantik, ya. And they pray though, and they share the way. Anymore and the wine. Hey, come back. Asik, ya. Cantik ini, Bun, ya. Kulit asli full. Ya. Sudahlah, ya, ambil saja 160, sudahlah, ya, udah murah itu 160. Kemudian, nah, saya punya super, Bun, ini MCM versi Munchen, jadi kayak apa, versi apa, ya, tanda tangan begitu, ya. Ini saya cek, ya, saya cek di Google. Ada yang sell 3 juta PL-nya. Ada yang sell 2,5 dan terendah itu ada yang sell 1,8, ya. Kulitnya di sini masih oke, okay. Pinggir-pinggirannya masih oke. Okay. Ya. Tali panjangnya yes. Lengkap.
ya. Tuh, zipper-nya emboss. Ya, plat besi. Versi tanda tangan lah, ya. Yang inilah Bunda yang sudah ngerti tentang MCM lah, ya. Kalau pecinta MCM, wah dia paham, Bun. Ya. Dia paham. Minusnya apa, Kang? Minusnya lelah pemakaian, ya. Jadi tinggal disemir-semir aja, Bun. Ya, disemir-semir aja. Tuh. Ya, cantik, ya. Nah. Kayak gini, ya ini disemir aja. Aduh, apalagi ini aduh, kalau disemir hitam ya kan, kita punya apa namanya itu yang hitam-hitam itulah, cantik loh ya, Bun. Ya kan, mewah ini, Bun, ya. Dibawa ke salon tas ya kan, Bu, tolong di ini dong, semir hitam ya kan, cantik ini. Yang mau 800, nanti Bunda boleh dicek ya. Boleh Bunda cek juga harga di Google-nya berapa. Ya, kita kasih 800 saja. Kemudian nah. Dan sport. JS, Bos. JS lagi naik daun. Kita kasih rungkat saja. Ya. Yang mau 150. Ambil. Kemudian nah, ini juga saya agak Herman. Bun. Dari zipper-nya saja kelihatan lah, Bun. Barang mahal sama barang yang biasa saja, ya. Dari zipper-nya kita tahu, ya. Ini barangnya mahal. Wis. Hei, cantik banget ya. Astaga, nih. Nah, kulitnya, Bos. HW-HW-nya tuh. Seger banget. Aduh, Bunda. Ya, keren banget ini, Bun. Ya tuh. Cantik loh, Bun. Ya, yang mau nih, zipper-nya juga sama semua tuh. 300. Keren. Pokoknya ini kulit keren ya menurut saya. Next. Nah. Ya. Ini ada MK pakai bahan seperti ini. Ada. Ada MK yang memakai bahan seperti ini. Ya, yang mau sok ya, terkadang saya ngasih harga murah, terkadang saya ngasih harga standar dan seterusnya lengkap zipper. Yang mau gaskeun 100, mana ada, Bun, tas harga 100 dengan modelnya begini. Kemudian ini masih idola saya, ya, masih idola saya. Ini tas seperti pesawat ya. Ada banyak jendela-jendelanya. Ya, ini tas dia seperti pesawat. Kulit asli. Gagah sangat, lengkap dengan tali panjang, mewah sekali. Ya. Mewah sekali. Kurangnya di mana? Gitu ya kan, kalau lagu, kurangku di mana? Aduh, Bun. Kulitnya tuh gemoy banget ya. Gemoy banget tuh. Astaga, di dalamnya juga bersih ya. Bersih banget ini, Bun. Yang beruntung. Ya, per malam ini yang beruntung saya kasih 350. Ya, 350 dijamin tak akan menyesal. Gaskeun, Bunda. Kemudian nah, ini ransel full kulit. Astaga.
Aduh, ini ransel full kulit, Bun. Nah, pakai kulit kroko. Cantik loh ini, Bun. Ya, ketekan-tekan apa? Ya, cantik banget ini. Tuh. Aduh, Bun. Ya. Yang beruntung 280. Kulitnya asli. Aslinya asli banget. Next. Nah. Ya. Modelnya lucu, Givenchy. Kulit gemoy. Givenchy. Cantik ya. Yang mau 300. Next. Melakukan dengan seksama. Nah, saya punya sultan lagi nih, Bos. Cantik ya. Kulitnya gagah banget ya. Serius, ini gagah, wangi. Bun, udah jarang ya kita dapat tas-tas model begini. Tuh, dalamnya bersih, brandnya Double M. Double M. Dia ada bibir-bibirnya dia di sini tuh. Hawe-hawe masih celing, Bun. Cantik, cantik banget. Wow. Mewah. Dia di sini emboss. Tuh, ada tulisannya. Hawe-hawenya celing. Tuh ya. Dan kulit-kulitnya ini tebal sekali, ya. Tuh, sangat tebal. Jadi dia kulitnya kayak model kulit kremes. Tuh, ya. Sudah, Bun. Yang mau 270, mewah. Kemudian, nah, ini Dax, kulit gemoy. Dax gitu loh. Ada dompet-dompetnya, ya. Handle-nya masih aman. Dax yang mau. Astaga, cantik banget ini, Bun. 200. Ayo. Next. Nah. Ini dulu deh, ya. Nah. Serut. Ya, ini yang pakai ini keren ya. Sosialita. Sosialita. Set. Wih, gagah, Bun. Nah, mewah bener ini, Bu. Alah, sudahlah. Bawahnya. Aduh, Bu. Dijamin. Ya, dijamin puas. 300 kulit gemoy. Kemudian, saya punya yang unik. Dan sangat unik. Ya, ini PL-nya mahal loh, Bun. Juice Couture. Ya, Juice Couture. Ya, di sini tulisannya J. Ya, di bawahnya masih aman, putih, cantik ya. Tuh. Dia di sini J. Ini bahannya juga lucu. Di zipernya dia langsung J. Ini tas mahal loh, Bun. Begini-begini juga. Ini Sultan. Sultan pokoknya mah. Ada tagnya, Kang? Ada dong. Ya, Juice Couture. Bun. Coba cek, Bun. Harganya berapa? Juice Couture. Ini Sultan. Ya, harganya mehong banget ini. Yang mau
250 beruntung sekali. Beruntung, Bu. Serius, Kang? Yes. Kemudian nah, nih buat suami. Sayang suami. Ya. Brandnya ini kulit ya. Kulit asli. Ya. Kulit asli. Cantik ya. Kulit asli, Bun. Samsonite. Samsonite. Zipernya semua emboss-emboss Samsonite, Samsonite. Ada teks, so pasti, ya. Kulit mantu loh. Jarang ada Samsonite kulit asli. Yang mau silakan. Ini kalau kakak itu lihat ya, kakak siapa ya yang itu teh. Ini bagus banget lah, pokoknya ambil 200 ini. Siapa ya yang biasa beli percowokan? Saya lupa. Kakak Smudi mungkin ya. Kakak Smudi itu cantik banget itu, Bos. Next. Nah. Korun serut. Jarang-jarang loh. Ya ini kulitnya masih mulus. Tuh. Ya karena ini masih like new. Ya, tuh. Kulitnya ini masih like new, ya. Tuh. Cantik, Bun. Serut. Nah. Korun serut. Ya, ini kulitnya masih bagus semua. Tuh, ya, hanya ada tekanan-tekanan tapi itu tidak berpengaruh, ya. Dia itu nanti kembali pulih. Ya. Seiring dengan waktu. Nah, yang menarik ternyata saya punya twin kembar, ya, cantik ini korunnya kembar ternyata. Ya, ini saya sell di, tapi udah mahal bos, orang jual begini masih gope. Aduh, cantik ini, Bu. Korunya mewah ya. Ini kalau satuan, ya, saya kasih di 3,5. Ya, korunya ini 350. Masih like new semua, Bun. Tuh, ini ketekan-ketekan sedikit gak ngaruh. Nanti dia, tuh, kan pulih lagi. Sama ya, ini juga mulus. Tetapi buat yang mau ini dua, mau jadi twin, ya, saya kasih diskon langsung di 580. Ya, kalau untuk seller, harganya manja banget. Di 580 tuh, apalagi, Bu. Aduh, ya. Kemudian nah, ini juga saya nggak habis pikir. Ini adalah tas versi kulit terbaik menurut saya. Ya, di zipernya dia emboss. Serius, ya. Ini tas dengan kulit versi terbaik. Mulus. Ya, tuh. Walaupun dia ada lubang-lubang, tetapi mulus. Astaga, Bunda. Kurang apa lagi ini? Yang mau 250. Brand Itali. Handle-nya juga aman ya. Astaga. Bun. Next. Nah, ini juga saya Herman. Ya. Tuh, Bun, di bawahnya saja dia udah cantik banget krokonya. Di samping cantik. Ini kulit asli. Handle cantik. Tali panjang bawaan. Ya, bisa di-adjust. Yes. Bisa di-adjust ya. Tuh, kita panjangin dulu. Boleh, Bun, tuh. Tes. Pokoknya mainnya bisa dipanjangin, masukin ininya.
sisa-sisa talinya tuh. Astaga, dapat kulit kroko mewah begini ya. Yang mau 200 silakan. Next. Nih, ada yang masih menarik tuh. Wis, jangan sampai dilewatkan, Bunda. Nah, kulit kroko. Ya, ini anak Land New York. Astaga, serut ya, anak Land New York serut dan masih mulus, masih lainnya. Yang mau langsung together di tali panjang lengkap 200. Olah, Bun. Next. Nah, Melda. Ya, yang paham dengan Melda, ini kulitnya tidak main-main. Ya. Tuh. Kulitnya ini Melda tidak main-main. Tuh. Ini ambil, Bun. Recomendos Desperados. Yang mau 270 dapat tas Melda. Cantik, kulit asli. Astaga. Apalagi, Bun, yang masih diragukan. Next. Nah, yang murce-murce. Agatha. Mewah, masih like new. Ayo, ya, semuanya masih aman. Nah, di sininya juga ini masih aman. Yang mau 80.000. Agatha, kita kasih 80. Kemudian saya dapat tas kulit seperti fosil. Ya, satu, modelnya seperti fosil. Kedua, kulitnya juga cenderung seperti fosil. Tapi apa ini brandnya ya? Ya. Nah, ini mah dibersihkan bisa, Bun. Ya, ini mah tempelan-tempelan. Kayak cangkaruk begitu ya. Nah, bersih ta ya. Ada yang tahu nggak cangkaruk apa? Tali panjangnya kroko lagi, Bun. Ya, yang mau tuh kan pakai model kunci lagi dianya ya, karena dia menyerupai. Yang mau 300. Next, Bunda. Lalu, nah, mewah, rangsel kulit gemoy warna hitam. Minus apa, Kang? Minus lelah-lelah pemakaian sudah tentu. Ya, untuk kulit-kulitnya jangan diragukan ya tuh, masih mantul, kotor-kotor lap saja nanti. Dia bisa disling, dia tentunya rangsel. Yang mau 200 gas. Next. Nah. Aduh, jangan. Ternyata ini minus ya. Astaga. Dia ternyata di sini retak ya. Ini jangan-jangan ya. Kemudian, nah. Kulit asli. Minus-minus lelah sudut pemakaian saja ya. Ini nanti bisa dikasih pelembab, bisa disemir, tapi ini cantik. Ya, ada brand tentunya. Ini kulitnya ada besi-besi kecil ya. Tapi sih saya senang lihatnya ya. Maksud saya unik dia. Ini kulit mantul, Bun. Tuh. Modelnya kayak LV. Saya kasih murah saja. Yang mau 250. Ini kalau dipakai Bunda mewah sekali. Mewah sekali. Kemudian, nah, ini favorit saya ya, karena saya melihat ini modelnya unik, lain daripada yang lain. Kulit asli kan? Yes. Yeah, this is a leather. Kulit asli, yes.
yang mau 250 gas ke. Dan yang terakhir, saya punya korun masih mulus. Korunnya ini masih mulus. Masih mulus. Yang mau 280. Kulit asli. Oleh karena itu, thank you for YouTube. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit. Salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu di konten berikutnya. I love you all.